Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi serta orang yang ada di sekitar kita, semoga juga semuanya dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini adalah dari penyanyi asal Malaysia yang ia berkompetisi di Gegar Vaganza ya guys. Kali ini namanya itu adalah Awera ya, minggu keempat ya, Gegar Vaganza 8. Wow. Memang aku sangat suka ya acara-acara seperti Gegar Vaganza, AJL itu acara yang spektakuler banget menurut aku guys, karena itu mengumpulkan komposer atau penyanyi yang sangat luar biasa dari Malaysia yang mana mereka mempunyai jiwa kreativitas musik yang sangat bagus guys. Dan di sini aku ingin tahu bagaimana suara atau karakter vokal Awera, karena sebelumnya aku belum pernah mereaksi Awera ini guys ya. Kali ini adalah first time aku mereaksi beliau. Dan sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan kita akan mereaksi dari channelnya GV2021, dan kita support dulu mengklik subscribe ya. Oke, aku telah mensupport channel ini dengan mengklik subscribe sebagai tanda apresiasi terhadap channel ini guys. Dan kita perbesar aja layarnya karena aku udah sangat penasaran banget tentunya ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke videonya tanpa banyak banyak basa-basi lagi, dalam hitungan 3, 2, 1, live. Awera. Awera. Ini kayaknya bagus banget suaranya guys ya, karena peserta-peserta Gegar Vaganza atau AJL tuh suaranya keren-keren semua guys. Bila cinta kini tak lagi bermakna yang ku rasa kini hanyalah nestapa ditinggalkan cinta masa lalu. Guys, di awal suaranya udah bagus ya, chestnya bagus banget, rapi ya, tone-nya ini rapi guys, ada vibranya juga rapi banget guys, dan suaranya tuh unik ya, ada suara yang seperti ini tapi aku lupa ya siapa, tapi aku rasa lebih bagus yang ini ya, Awera ini keren suaranya guys. Kita play aja lagi. Stylenya juga bagus ya, jazz gitu, jazz rambut gimbal gitu guys, rapi banget gitu. Dan ku sambung itu dengan segenap hatiku hingga engkau pergi tinggalkanku. Tinggalkanku. Enak banget vibranya guys ya. Cinta yang fana. Wow, seleranya juga tinggi ya, dari cara ia berpakaian gitu ya, dan style rambutnya itu keren ya menurut aku guys. Ada falsetto tuh dia guys. Hingga aku terjatuh dalam harapan. Wah, penjualannya juga bagus di sini guys ya. Aransemennya juga keren ya, di gitar di awal jadi bagus banget. Wow, udah mulai sini ya, rasanya kental banget ya guys ya di sini. Dan karakternya jelas ya, karakter vokalnya ini kuat banget. Wow, ramai guys ya.
Wow, itu kayaknya bagian klimaks pada lagu ini guys ya. Dan momennya itu bagus banget ya di situ, di part itu. Keren banget guys. Oh, kita play lagi. Etius, kusendang ya guys ya. Dalam harapan, diakhiri dengan head atau ini ya falsetto, bagus banget guys ya. Aku baru kali ini mereaksi Awila dan baru kali ini aku mendengar lagunya guys ya. Dan kalau menurut aku, ia bernyanyi itu, cara ia bernyanyi itu enak banget dilihat. Serta suaranya, warna suaranya tuh lembut gitu guys ya. Dan ia menyanyikan lagu ini rapi gitu. Fibranya rapi, chestnya rapi, penampilannya juga rapi. Pokoknya perfect ya dari seorang Awira. Aku ada ingat sih warna suara yang seperti ini, tapi aku lupa ya warna suara siapa ya. Tapi kalau menurut aku masih bagusan Awila ya guys ya, karena aku suka di ujung ketika ia memberikan vibranya tadi guys, itu bagus, keren banget ya guys ya, ada vibra di ujung saat ia bernyanyi tadi. Dan di akhirnya tadi ya head atau falsetto tadi bagus banget guys, momen endingnya keren banget di sini. Dan panggungnya gede banget ya kalau acara Jagervaganza ini guys ya. Pokoknya for all bagus banget semuanya guys. Aku suka dari penampilan Awira di Jagervaganza 8 minggu keempat ini guys ya. Dan aku akan mereaksi lagi di minggu-minggu berikutnya nanti guys ya, di Jagervaganza. Oke lah, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi ini. Dan aku ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.